dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Tenggara oleh Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Aceh hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dimulai. Ketua Dekranasda Aceh Darwati Agani meminta para pembina Dekranas dan PKK di tiap kabupaten dan kota di seluruh Aceh lebih giat melatih dan membina usaha kerajinan rakyat. Kerajinan tersebut tentu akan bisa menambah penghasilan keluarga dan tentunya akan mendidik para ibu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Hal itu dikatakan Darwati saat melantik Rosmala Dewi sebagai Ketua PKK dan Dekranasda Aceh Tenggara di Kuta Cane, Senin 2 Oktober 2017. Aceh Tenggara, kata Darwati, diketahui punya potensi pariwisata yang bagus. Tentunya kehidupan pariwisata sejalan dengan kerajinan rakyat. Berbagai kerajinan itu harus dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata. Istri Gubernur Aceh itu menyebutkan PKK dan Dekranasda harus aktif mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan terus membina program keluarga. Peran dua lembaga ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Darwati meminta agar program penguatan pendidikan anak harus dijadikan perhatian untuk membentengi anak dari pengaruh luar melalui peningkatan pendidikan Islam, pengajian, dan penguatan akidah lainnya.